Berhenti! Ada apa ini? Udah, gak usah banyak tanya. Serahin semua barang berharga. Aku tidak punya. Jangan bohong kamu ya. Atau mau aku... Jangan. Iya, ini. Wih, ada Bang Jago nih rupanya. Eh, bocil, jangan ikut campur. Apa kamu bilang? Bocil. Ampun, aku menyerah. Dasar Hiroba. Hiroba, apaan tuh? Hiroba atau Kod Utorit adalah istilah bagi sekelompok manusia yang suka membuat keonaran, perampokan dengan kekerasan sebagaimana yang dilakukan para begal. Apa hukumannya, culap? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 33 dijelaskan bahwa orang yang membuat kerusakan di bumi bisa dikenai hukuman mati, digantung, dipotong tangan dan kaki menyilang, atau dibuang dari muka bumi. Sungguh, bagaimana ketentuannya? Pertama, jika kamu melakukan begal lalu menghabisi nyawa dan mengambil hartanya, maka kamu akan dijatuhi hukuman mati dan digantung. Kedua, jika kamu melakukan begal lalu menghabisi nyawanya tapi tidak mengambil hartanya, maka kamu akan dijatuhi hukuman mati. Tidak, aku tidak sekejam itu kok. Aku cuma begal hartanya saja. Ketiga, jika kamu melakukan begal dengan mengambil hartanya saja tapi tidak menghabisi nyawanya, maka kamu akan dijatuhi hukuman potong tangan dan kaki. Serem banget. Itu baru hukuman di dunia saja, sesuai ketentuan syariat Islam. Nanti di akhirat akan diazab lebih besar lagi. Benarkah? Ya. Mau coba dulu ke neraka? Ayo. Gak mau. Gak bisa bayangin aku gimana sakitnya. Kalau gak mau, bertobatlah. Jangan lakukan itu lagi, walau seremeh apapun bentuk begalnya. Jadi masih bisa bertobat? Bisa. Dalam lanjutan ayat tersebut, Allah mengecualikan bagi orang-orang yang bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa nangis? Nyesel ya? Bukan, tapi lihat tuh. Waduh. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kejahatannya.